ada. What the fuck, bro? Ini gua mau tahu dah apa yang lu ganti dah. Suaranya ngeri ya? Suaranya belum ngeri. Belum gua denger sih, gua belum sempat gas coba, tadi. Coba buka ya. Coba. Buka. Nip gitu. Udah. Nah. Coba. Aduh, napin tuh karetnya juga udah gua ganti. Lebih lembut nah, ya? Iya, tapi besok. Coba sabar, sabar. Sabar. Sabar, sabar. Ini Koko Uji nelfon aku. Oke, oke. Okay. Aman, aman, aman. Aman, Ji. Aman, Ji, aman, Ji. Tadi kita proceed, Cok. Tadi kita proceed, anjing. Gue tau Elis, ya gak tau. Itu yang tadi buat proceed. Udah selesai kok tadi. Iya, ya, makai. Satu kali lompatan doang udah hilang, anjing. Coba geber. Geber ya. Ini gua tahan kopling ya. Siap ya. Oke. Okay. Telinga lu penging sih. Coba. Anjir. Stage 3. Mundurnya gila, Cok, suaranya. Mundurnya gila anjir suaranya. Gila, bro. Gila. Selain itu apa yang lu tambahin dah? Coba dah. Gua pengen tahu. Apa yang lu tambahin? Lu ada cigar enggak, kok? Gue biasa beli coklat doang sih sekarang. Bagi dong. Beli coklat lagi, Gan. Sorry, Gan. Ini masih tapi, mesinnya udah lu tune up kan? 2 JZ masih, tapi bisa ngalahin mobil Jarwo pastinya. Gua perlu ngalahin mobil itu, yang penting bikin gua udah menang lawan mobil itu, Bro. Oh. Nah, itu goblok sih berarti sih. Apalagi nah, nih selain ini? Ini 2JZ. Ya, mesin 2JZ-nya kelihatan 2JZ-nya kayak sleeper kan, enggak ada yang beda kan. Ya. Tapi ini stage 3 single turbo, turbonya dari Garrett. Anjing udah cok. Semuanya di dalam serius. Sini mahal semua. Total build gua nih mesin sendiri itu total sudah 1M rupiah. Serius gua pakai currency rupiah, enggak bukan pakai dolar hopuli lagi. What the fuck, gua harus pamer nih, Bro. Gua harus pamer sih ke Jaro. Lagi ya? Wah, Jaro keluar kota. Terus, anjing. Satu lagi. Apa? Sektor radio. Dan juga nasnya. Anjing. Tuh. Nih, gua tutup dulu pintunya. Gila, Bro. 2 dalam garasinya estetik parah enggak? Jadi lu kayak ngerasain 2 tabung nitro. 2 tabung nitro. Nos merek Nos Express gue beli ini. Hah? Ya. Nanti gue kayaknya mau ganti itu yang di dalam, soalnya kayak Recaro KW, jadi nanti kayaknya mau gue ganti Sparko kayaknya, cuma nggak tahu jadi apa enggak. Oke. Okay. Tapi ini yang dari suara pintu Recaro, karet pintunya pun juga berubah gitu loh. Coba lo tutup pintunya, pasti suara kayak nyak gitu ya, langsung. Nah, tuh. Tok. Nah, keluar lagi. Iya. Tok. Ah, enak kan? Enak kan? Gila, Bro. Ini. Oh ini, ntar kursinya lu mau ganti kursi Sparko kan? Sparko lagi. Okay. Cuman untuk steering wheel kayaknya udah cukup sih, pakai itu aja juga cukup. Nah ini aja udah kenceng, Bro. Gue liat di berita, cuy. Kayaknya katanya pakai mobil ini ya. Kan kemarin dia yang bawa kuncinya. Dia bilang mau nitipin di rumah Rico. Wow. Gue nanya sama lu, mobil gue di mana? Udah. Berarti kemarin stage 2 pun juga bisa lost wheel, apa kabar stage 3 ya? Gila sih ini, Bro. Ini sih udah ya. What the fuck, Bro? Gila. Ini seriusan stage ya. 3, Bro? Stage 3 Israel, Bro. Ya pantesan agak lembut ya suaranya ya? Suaranya memang lembut, tapi sekali jalan, ayo kan. Kita mending jalanin. Yuk. Ayo. Coba tutup dulu ya kan. Lempar drone. Anjing. Lu denger lah, lepas gasnya. Coy, ini mobil apaan, Bro? Wih, gila, Bro. Anjir. Mateng kan lo. Gila ya, kok. Ya? Lembut seperti musang, keras seperti beruang. Sumpah nih gila, Bro. I like this, Bro. Gimana? I like this. Lu lihat dah. Pada saat gua ngelepas gasnya.
Nitro ya bro. Sumpah Nitro ya Kyoko. Langsung aja. Gas. Mateng kan lo. Mateng kan lo. Fuck kenapa? Bro. Anjing. Kenapa lo getar? Getar lah. Gue suka banget cok, sumpah. Gue suka banget, anjing. Sumpah. Wah, gue gak bisa ngomong kata-kata lagi. Puter gigi R. Anjir, bentar. Bentar kok. Gimana? Lepas. Forza bro. Anjing ini mah 1/10, 100 gua pilih cok. Anjing. Gimana? Gila kok. Ini sumpah ini gila banget kok. Sumpah gua suka banget kok. Tunggu dulu. Anjir. Sumpah. Gua suka banget kok, sumpah yang ini suka banget gua. Intinya ya gue minta sama lu, kalau emang lu mau di apa, asingin lagi aja mobilnya, gue minta mesin sama knalpot yang diganti. Udah itu doang. Ah sih gue suka banget kok. Kayaknya gue nanti mau kasih kamu mesin karbon deh. Biar udah dengan. Terserah lu, intinya jangan diapa-apain mesin sama knalpot yang sekarang aja gue sumpah. Suka banget kok. Anjir suka banget. Mampusnya lu. Langsung aja muter dulu bos. Udah bisa freestyle ya. Ini mobil intinya udah bisa freestyle sesuka hati lo. Ya kan. Mobil ini udah berkembangnya dari nol. Enjoy bro. Lu ingatkan dulu warna ya. Ungu-ungu gak jelas. Ungu-ungu gak jelas. Awalnya ya kan. Anjir sekarang udah gak aneh bro. Sekarang kembali lagi dengan workmaster-nya. Anjing. Gua suka banget kok, sumpah gua suka banget sama yang ini. Aduh anjir, gua bisa ngomong apa-apa lagi. Jantungan kan lu. Lihat dari tadi RPM-nya 10.000 RPM terus lo, lihat enggak lu? Iya cuy. Tuh. Jadi yeah, busnya dapat terus. Jadi busnya tuh ini busnya bagusnya 2 JZ ini yang gua tahu. Busnya itu bisa gigit. Jadi langsung turbonya langsung 2. Jadi enggak 1,5 lagi. Oh. Gila bro, thank you Roxy, bye. Gila bro. Ini baru namanya mobil friendly. Gila aji. Kokoh, uci. Masuk. Oh, mobil family friendly yang gue. Anjir aji. Coba Fit, ya kan? coba Fit. Iya, gitu ya, coba sih. Lihat. Coba. Anjing, adem. Gas. Coba geber. Lepasin. Anjing. Iya. Inilah yang baru namanya 2 JZ family friendly. Gue nama mesin baru gua. Stick 3, Bo. Enggak sih, Sob. Stick 3. 2 JZ. 2 JZ tinggal turbo. Jadi gue seneng banget di mobil. Dan lu coba dah sih, lu coba. Coba. Ayo. Bisa ngedrift lagi, Ji? Gas aja, Ji. Kalau lu ngedrift mundur juga bisa. Ayo, gas. Bentar, Ji, pintunya. Tutupin. Nah, udah. Udah kan? Anjir, enak banget nih, Troy ya. Anjing, kemana gitu, Tok? Gigi, anjing. Anjing, coba banget. Sumpah sih. Kok bisa coba yang bawah tadinya? Kok bisa? Woy, 2 JZ sih. Stick 3 bro. Lu masih ragu anjir. Wah ini enak banget sih Dan. Enak banget sih. Anjing, ini baru turun ya mobilnya? Baru-baru jadi. Baru banget? Iya, kemarin sempat dipakai K. Sempat dipakai dia. Sih, enak. Wah, GG. Ayo, pursuit. Lu mana pursuit ya tadi si siapa bilang ya? Kagak, gua dikejar gara-gara kasus yang gak jelas.
Oh, lu DPO emang? Kagak, bukan ini. Mobilnya Siri kok. Eh, bagi cigar sih. Udah. Thank you Roxy Boy, udah give. Adi. Kamu ya Uzi tiba-tiba. Gimana rasanya, Ji? Gelar anjir. Enak, cok. Eh, gua bisa buka kantong, melambat. Benar. Kasian banget. Ya, yeah, gimana? Udah, enggak usah diapa-apain lagi, sumpah. Ganti stiker aja. Ji, mobil ini nobatin FTP enggak? Boleh, gasin aja. Pokoknya gua mau mobil paman. Siapapun enggak apa-apa, Ri. Gak usah izin. Paman. Tur aja. FTP ya, berarti ya mobil FTP ini. FTP itu apaan? Heeh. Fuck the police. Gasin, ya, bro. Gasin, bro. Tadi aja baru gua lost Swiss G. Eh, lu tahu enggak yang buat FTP ini siapa pertama kali? Siapa? Si K anjing. Baru jadi kemarin. Iya, baru mau naikin stake 3 kan kok ya. Udah dipakai dia tuh. Kemarin. Ini mobil stage 2 aja udah lost, bisa apa kabar stage 3 anjing? Cuma anjing, menurut lo gimana sih kalau gua kasih carbon fiber di depan? Carbon fiber di mana fender? Di hood? Enggak lah, di hood aja. Daerah ada ringannya dia. Warna mobilnya ini? Warna mobilnya ini. Iya. Gimana menurut lo? Lo pasti suka putih ya? Bagus, tapi kalau memang mau carbon jangan nanggung cuman hoodnya aja gak sih? Kayak... Iya, nanggung jatuhnya. Betul. Iya. Oh, lu mau buatin karbon kok? Perentelan-perentelannya itu kasih karbon. Gua beliin Sebon dah. Serah lu dah. Sebon. Kalau ini sama Subaru lu mana? Kan apa nih stake di Subaru yang Dajjal. Ini 750 HP, 800 Nm of torque. Anjing. Kalau yang Subaru itu dapat di 700 HP tapi di Nm-nya 850 Nm. Itu yang gua heran anjing. Sumpah. Kayak mobil gua enggak tahu diri kan anjing. Mobil Morgan apalagi anjing. Makanya cok, sumpah gua udah suka banget sih, apalagi pada saat emang lu lepas gasnya itu. Cucu. Nyalanya iya, jadi kastu dia, Jep. Nyalanya itu loh, nyalanya. Anjir, pada saat nyala smooth banget. Anjir, gua kira silent sih awalnya sih. Terus gua jas. Tutu kutil. Anjir, tutu, baru gua gas. Bukan gitu, bego. Lu kata kereta api, bego. Apa lu di mana, Ri? Sembar dulu. Baru ada di mana ya? Kayaknya di rumah deh. Ri, thank you banget dah kok, anjing. Sumpah. Zi, ntar invoice-nya ke Uzi aja ya. Gua kayak mau pulang invoice ke Uzi. Ya. Gua yang udah beliin, dia minta invoice-nya ke orang lain, BG. Ya tolong lah, Zi. Kan lu udah kaya sekarang. Ji, mending anjurin, Ji. Ya jangan, Cok. Jangan, Cok. Wah, udah gua kunci. Ayo, Ji. Anjurin. Masuk. Ke radionya juga gua upgrade ya, ini mobilnya.